Selamat siang, salam sejahtera yang terhormat tim dari Surabaya Eco School dan yang terhormat tim dari PJB dan para penonton yang hadir di sini. Ya, kami dari SMP Negeri 37 Surabaya ingin menjelaskan memanfaatkan air bekas wudhu untuk penyiraman tanaman di greenhouse dan taman sekolah. Program unggulan di SMP Negeri 37 Surabaya yaitu yang pertama semboyan 1 meter bersih. Arti semboyan ini itu 1 meter bersih dari depan, samping, dan belakang. Dari tempat kita berdiri itu bersih. Cara mensosialisasikannya itu pertama kita pada saat upacara kita mengiklankan hidup bersih tersebut. Yang kedua ada green speaking radio. Ya, ini ada salah satu tipnya. Bagaimana itu waktu menerangkan tentang bisa dicontohin? Ya, saya di Surabaya FM, penyiar radio disebut DJ radio. Saya DJ Nadira dan ini rekan saya DJ Beria. Salah satu contohnya. Hai semua, welcome to Surabaya FM with me DJ Nadira and this is Surabaya FM. Jangan lupa untuk melakukan semboyan 1 meter bersih dan jangan mengotori sampahan. Tentunya buanglah sampah di tempat sampah, jangan membuang sampah di tempat komposter karena itu bukan tempat sampah. Sekian dari DJ Nadira dan terima kasih. Ya, itu dari saya. Lalu ada Madin Green School. Ini adalah pimpinannya, bosnya dari Madin Green School dari sekolah juga bisa menjelaskan apa maknanya dari Madin tersebut. Ya, sebelumnya nama saya Kirana Salsabila. Saya di sini sebagai ketua tim Madin. Di sini tugas kita adalah menyampaikan pesan-pesan cinta lingkungan lewat Madin sekolah. Jadi di sini kita itu teman-teman saya bisa lihat kita membuat Madin ternyata juga tidak mudah. Kita butuh waktu, kita butuh korban tenaga. Pernah waktu kita bikin Madin kita pulangnya sore. Ya, itu salah satu cerita dari Madin. Terima kasih. Lalu kedua ada kerja bakti atau Jumat bersih. Pada kerja bakti ini semua warga sekolah itu berpartisipasi terlibat dalam kegiatan Jumat bersih ini seperti menguras kolam dan merawat tanaman. Itu adalah contoh gambar di mana seluruh warga sekolah pada Jumat bersih itu mulai melakukan yaitu menguras kolam dan merawat tanaman. Dan tiga ada greenhouse yang ada di dalamnya terdapat ginseng, anggrek, kangkung dan tumbuhan yang lain. Di greenhouse ini selain tumbuhan-tumbuhan itu bisa hidup, bisa untuk pembelajaran di luar kelas juga. Kita juga ada pemanfaatan air bekas wudhu untuk lingkungan sekitar seperti untuk penyiraman tanaman. Nah, ini inovasi lingkungan kita yang akan kita laksanakan nantinya. Yang pertama kita akan memanfaatkan greenhouse tanaman untuk pembelajaran pastinya ya. Waktu pembelajaran biologi juga bisa untuk mengenal-mengenal budaya tanaman dan juga untuk tempat waktu belajar kan di sini kan sejuk pastinya kan kalau belajar relax. Menambah biomori. Nah, untuk menambah biomori kita sudah menambah yaitu sekitar 10. Kami akan menambah jumlah lagi. Ya, di sekolah kami agar jika ada air hujan yang turun bisa diresap ke dalam tanah. Itu adalah contoh gambar dari warga sekolah juga ikut berpartisipasi dalam membuat biopori dan itu juga contoh gambar biopori kita. C. Rencana roof garden atau roof beratap memperhatikan kondisi kelas yang sudah ber-AC. Kita pastikan listrik akan bertambah penggunaannya. Jadi untuk mengurangi hal tersebut, jadi kita membuat inovasi yaitu roof garden untuk mengurangi listrik
yang bisa satu dapat meniadakan AC dalam kelas, dua mengurangi biaya listrik, tiga mengoptimalkan air bekas wudhu untuk menyiramnya tempat suasana sekolah sejuk dan nyaman. Kenapa bisa meniadakan AC? Karena nanti kan udaranya sejuk, terus agak nyaman, jadi bisa berkurang dikit lah penggunaan AC-nya. Kita juga punya rencana memanfaatkan penampungan air bekas wudhu untuk budidaya ikan. Seperti contohnya, misalnya kita menanam lele, yang merawat lele kan kalau sudah besar, pas dewasa kan bisa kita panen. Ya, kan bisa kita produksi. Ya, pemaksimalan komposter tanaman murah untuk memanfaatkan daur-daur dan sisa makanan. Kita bisa memanfaatkannya untuk kompos. Jadi kita mendapatkan daun-daun dan sisa-sisa makanan itu bisa dari kantin ataupun dari pasar yang ada di sekitar sekolah kita. Pengembangan ekoprener. Nah, ini contohnya kita membuat ginseng. Produk-produk dari ginseng yaitu seperti budi ginseng, terus ada stik ginseng dan daun ginseng yang sudah kita pamerkan pada pameran pendidikan. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.